Sobat Cravers, kembali lagi dengan aku, Chayli Porta di Crave Corner. Kamu lapar, aku lebih lapar. Okay, jadi ada yang tahu gak nih kita hari ini mau makan apa? Jadi, di episode kita yang kedua kali ini, bukannya momen dua, aku malah mau membawa 3 biji burger yang aku bawa langsung jauh premium dari, tebak dari mana? Krusty Krab! Sekarang kita langsung aja panggil SpongeBob ya buat segera anterin pesanan kita. SpongeBob! 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. Yo, ladies and gentlemen, di sini udah hadir 3 burger dari SpongeBob. Nah, jadi di sini SpongeBob tadi udah bawain 1 burger dari Bangor. Nah, untuk burger yang di tengah ada burger dari mana ya? Dia dari Geber. Nah, ini pasti kalau enak banget nih kita bakalan geber dapurnya, oke? Nah, yang terakhir kita ada burger dari Chigo Flip. Nah, kira-kira mana nih ya yang menggugah selera? Yaudah yuk, kita buka satu-satu. Nah, kita akan buka dulu dari burger Bangor. Nah, di sini disediain juga nih sausnya nih. Nah, aku buka dulu ya. Nah, ini untuk burger Bangor. Untuk yang kedua, kita mau buka dari yang Chigo Flip. Chigo, Chigo, Chigo. Merah-merah menyala, abang dah. Waduh. Di sini disediain tisu dan juga ada sausnya nih, 2 biji nih. Ini aku sambil buka ya, sambil ngerasain wanginya tuh beneran wangi banget deh dari ketiga burger ini. Tada! Ini adalah resep rahasia Krabby Patty. What? Nah, okay. Di sini udah tersedia 3 burgernya. Menurut kalian mana nih yang paling enak? Oke, langsung aja ya aku bakalan icipin satu-satu. Yang pertama dari Geber. Nah, di tangan aku sekarang udah ada burger Geber. Nih, lihat deh, dagingnya kelihatan tebel banget. Terus saus-sausnya kayak cheese-nya ini tuh kayak udah meleleh-meleleh gitu. Oh iya, by the way, di sini aku beli 3 burger ini semuanya varian cheeseburger. Oke, sekarang kita icipin dulu ya. Satu. Dagingnya langsung berasa guys, gila ini beneran yang meleleh di mulut. Terus dia asinnya tuh kayak pas banget dan sayangnya rasa cheese-nya ini kayak kurang menyatu gitu loh sama dagingnya. Dan di sini jadi kayak lebih dominan di daging-dagingnya. Untuk rotinya sendiri dia tuh lembut banget dan beneran kayak dimasak tuh dengan matang yang beneran nyus gitu, enak banget. Nah, setelah aku icipin burger Geber yang satu ini yang benar-benar menggeber-geber di mulut, aku bakalan kasih rate. Nah, untuk burger ini ratingnya 9,5/10. Tepuk tangan buat burger Geber. Selanjutnya, sekarang aku mau nyobain Bangor dulu, oke? Okay? Nah, jadi di sini burger Bangor lebih kecil daripada burger Geber yang tadi, cuma dia lebih bervolume gitu loh untuk roti-rotinya. Nah, sekarang coba kita icipin ya. Ini cheese-nya beneran yang paling cheese di antara yang tadi. Di sini cheese-nya tuh dikasih banyak banget. Udah gitu dia ada sayurnya dan rasa daging sapinya itu sapi banget gitu. Kalau tadi kan masih ada kayak campuran-campuran yang lainnya, walaupun emang dia lebih gemuk dan ini lebih tipis, tapi ketipisannya ini tuh beneran 100% daging sapi kayaknya nih. Ini enak banget. Cuma sayangnya
menurut aku burger yang ini tuh terlalu asin sih, tapi masih bisa diterima di lidah orang Indonesia tentunya. Jadi setelah aku icipin burger Bangor, akan aku kasih rate 8/10. Nah sekarang kita udah sampai ke last battle, yaitu dari Chico Flip. Di sini kita udah mau di end game nih teman-teman. Oke, sekarang lihat ini tebel banget sih di antara yang lainnya. Cuma kayaknya dia kurang ada sayurnya deh. Nah, oke, sekarang kita buktiin rasanya apakah benar seenak itu. Kalian pasti ngiler kan? Aku yang makan. Ini rasanya luar biasa, tapi menurut aku cheese-nya masih kurang sedikit sih, kurang banget karena dia lebih dominan di cuma roti dan juga daging doang. Terus di sini dia juga ada tambahan saus-sausnya, jadi kita kayak nggak perlu menambahkan saus sendiri. Dia udah ngasih saus langsung di sini. Ini menurut aku nih saus apa ya ini? Ini saus sambal. Lupa lagi nama sausnya. Nggak apa-apa. Nah, tapi burger yang ini, serius ini yang paling tebel di antara kedua lainnya. Dan ini tuh rotinya beneran yang tebel banget. Terus ada daging-dagingnya juga kerasa dan juga cheese-nya tuh kurang sih, nggak apa-apa. Sobat Kevers, kalian tahu nggak sih burger yang barusan aku icipin ini dari Chico Flip itu yang paling mahal loh di antara yang lainnya. Coba tebak harganya berapa? Yang bisa nebak, kita jajanin burger, tapi biaya ditanggung pemenang. Nah, jadi burger dari Chico Flip ini harganya itu Rp43.000. Nah, kalau untuk burger yang di tengah, ini tadi dari Burger Geber, dia seharga Rp28.000. Nah, kalau untuk dari Burger Bangor sendiri, dia seharga Rp23.000. Nah, teman-teman, menurut kalian yang paling worth it di antara yang lainnya yang mana sih? Mari kita cek. Oh iya, aku belum kasih rating nih buat burger ini. Kalau burger yang dari Chico Flip sendiri, aku kasih rating mungkin 6.5/10. Karena dari judulnya yang cheeseburger, dia cheese-nya masih kurang berasa sih teman-teman. Tapi, jujur, ini emang udah enak kok. Berdasarkan rating, kita akan ranking. Berdasarkan ranking, kita akan racing. Pergi lagi ke restorannya buat beli burger lagi. What? Nah, oke, tibalah saatnya kita akan ngerating dari battle 3 burger yang tadi udah aku makan, udah aku cobain, udah aku cicipi, dan semuanya yang emang enak-enak itu. Nah, tibalah saatnya kita ngeranking. Nah, untuk juara 3 burger yang berhasil mencapai hati seorang Chaily Porta adalah jing 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 Chico Flip. Oke, okay. Tepuk tangan dong buat Chico Flip berhasil meraih hati hostnya. Nah, untuk juara kedua antara Bangor dan juga Geber, siapa kira-kira yang akan menjadi juara dua? Tibalah kita untuk mencari siapa juara kedua di hatiku. Juara keduanya dimenangkan oleh Burger Bangor. Hore! Kita angkat dulu burgernya. Oke. Kayaknya juara satunya udah pasti dong, yang di tengah, yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi, yang paling ingin aku datangi chefnya untuk aku mintain burgernya. SpongeBob. Oke, ini dia burger Geber. Beneran ya, emang pengen aku geber dapurnya buat kita ambil burgernya. Nah, Sobat Kevers, karena battle kita hari ini telah selesai, menurut kalian mana sih burger yang paling worth to buy, yang menggugah jiwa, raga, tenaga, usaha, hidup kalian untuk burger? Komen dong di bawah ini. Oke, sekian battle 3 burger kita pada hari ini. Aku Chaily pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cave Corner selanjutnya. Bye-bye Cave Corner.